Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Ketemu lagi di channel Kuno Brono, channel Busukan Arek Jombang. Kali ini saya akan berziarah ke makam Mbah Boncolono atau Maling Gendiri yang berada di Pegunungan Kediri, Jawa Timur. Yuk kita ikuti perjalanannya. Lah ini lur ya, ini saya berada di wilayah Desa Pojok, ini di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur. Dan ini saya akan ke atas, akan berziarah ke sebuah makam Mbah Boncolono. Ini ya, jadi Mbah Boncolono ini Maling Gendiri. Seperti ini. Mari kita akan lanjutkan. Ini perjalanan masih jauh ini. Mudah-mudahan nggak kehujanan ya ini, karena ini cuacanya lagi mendung. Ini cuacanya mendung. Jadi tangganya ini dikasih pageran biar bisa dibuat gandolan. Kalau katok, kalau pegel dibuat gandolan, buat sendenan ini. Ini perjalanan masih jauh ini. Jadi ini tempatnya adem, jadi nggak seberapa pegel. Kalau panas itu ya menggos-menggos. Kalau seperti ini menggos-menggosnya itu pas naik dok. Nah ini kita naik terus. Ini perjalanan masih jauh. Nah ini lur ya, ini situsnya sudah dekat. Jadi ini saya berada di atas gunung. Ini makam Maling Gendiri atau Mbah Boncolono. Konon menurut warga itu maling yang sakti mandraguna. Jadi bisa ngilang celing gitu. Kalau ngilang itu tebus kemana-mana. Konon seperti itu. Celing tebus Jakarta, keling tebus Kalimantan, keling tembus Madura sana, katanya itu seperti itu. Karena ini maling yang sakti mandraguna. Terus bisa apa? Lewat sorot lampu itu. Katanya itu seperti itu. Ini makamnya. Lu sampai dirobong lamuk lu. Lu lamuk kayak ngene iki yo. Pirang atas iki sing ngeturno iki. Ewonan. Ewonan. Kita dirobong nyamuk biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rahayu, Mbah. Aduh, lamuk jan jos. Rahayu, assalamualaikum. Ini makamnya ya. Assalamualaikum. Ini makam Eyang Boncolono. Jadi di sini tuh ada makamnya tiga. Ini makam Eyang Boncolono. Jadi makam ini sekitar itu 2 meter. Ini mungkin pusakanya ini. Terus ini yang siapa lagi? Yang Mojoroto. Oh, berarti di sini ada makamnya yang Mojoroto. Mungkin ini yang dibuat nama kecamatan sini ya, mungkin ya. Yang Mojoroto ini. Yang Mojoroto. Thank you.
Jadi di sini tuh ada makam tiga. Terus ini yang satunya. Satunya ini Eyang Ponjolono. Jadi ada makam tiga, yaitu trio. Trio makam Eyang Ponjolono. Di sini tempatnya adem sekali. Jadi di sini tuh di bawahnya pohon ringin. Ini banyak sapu lidi yang morat marit ini. Jadi makamnya ini ada anunya ya, ada cocok bakale. Lu ajaib, bisa terik, anak nganu jagung bisa terik. Oh, ini ada apa? Bibitnya jagung tapi di sini bisa terik, bisa tumbuh. Makam Eyang Boncolono. Cuma di sini banyak nyamuk eh. Ngung. Jadi tepatnya ini saya berada di atas. Coba ini saya inceng luarnya. Loh, saya bisa melihat kota. Loh, itu kota-kota. Itu yang sebelah sana itu pembangunan bandara. Jadi bandara itu berada di sana. Itu pembangunan bandara baru yang ada di Kediri, Jawa Timur. Nanti itu kelihatan montor miber di situ. Jadi di sini ada makam tiga, makam Boncolono ini. Terus di atasnya itu ada pohon apa ya ini ya? Ini ada pohon unik seperti salam. Oh nganu ini, kalau nggak salah ini juwet. Ini juwet, cuma masih pentil. Oh ini juwet ini. Posisinya pentil. Jadi ini makam Eyang Boncolono. Makamnya sekitar 2 meteran. Jadi ini paling ujung yang berada di gunung ini. Ini kalau nggak salah Gunung Mas Kumambang kalau nggak salah. Jadi situ sini makam ini tidak jauh dari Gua Selomangleng yang berada di Kota Kediri, Jawa Timur. Ini menurut warga kalau malam itu dibuat ritual. Entah ritual apa, saya juga nggak tahu. Ini tempatnya wisis sekali. Makam Eyang Boncolono. Di sini tuh tempatnya wadem sekali. Wasri. Di atas itu ada bendera merah putih. Cuma merotoli. Oh, itu keterak angin. Bus. Ini tempatnya wadem sekali. Ini maling sakti kata warga. Ya rek, dan resik rek. Yang ini rek, cek resik rek. Bersih.